SSR ini bos, single dong. Wuuu, akhirnya dapet. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama aku, Harif Gampagos. Di video kali ini teman-teman, kita akan mau mereview game terbaru teman-teman saya kayaknya guys ya. Ini kayaknya seperti new APK teman-teman ya, Dragon Blaze Golden Fighter. Gua kira ini kayak Dragon City teman-teman ya, ternyata ini adalah Dragon Ball. Setelah kita skor ke bawah teman-teman, dan kayaknya sepertinya udah pernah kita review ya guys ya, dan mungkin kita update juga ya guys ya, karena ini udah ada modnya guys ya. Jadi kita akan langsung saja review Dragon Blaze Golden, atau di dalam gamenya apa namanya, Kamehameha Wario Z. Udah pernah kita review juga ya, untuk dari ini kita mengupdate dari modnya guys. Jadi kita di remote review mod teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung saja teman-teman, apa saja modnya yang pastinya kalian juga udah tahu. Ini dia modnya dari PMT teman-teman, damage yang digandakan dan defense yang digandakan teman-teman. Di ini ada visual value humid reflector mod effect. Apa itu artinya? Kayak gitu pokoknya. Oke guys, kalau gitu kita akan coba lagi, dan ini udah bisa pakai akun kan yang lama, jadi kalian nggak bisa ngulang lagi guys ya. Pakai akun kan yang lama juga bisa kalau kalian pernah main game ini teman-teman ya. Ini gamenya sama kayak game Naruto yang bisa 1000 draw kalau nggak salah, atau gacha kali. Kita login saja teman-teman. Apakah bisa di login? Gua main di server sekitar 456. Gamenya masih bertahan tapi guys ya, cuman dia ganti-ganti APK guys. Oke, kita akan skip saja teman-teman. Oke guys, sudah bisa masuk, dan kita di sini ada S Demon Sanseron debut. Wah, ada gacha terbarunya ya. Oke, ini dia teman-teman, terakhir gua mainin game ini ya. Apakah masih seru guys? Langsung aja komen di bawah, karena ini udah kita mudikan pakai moto. Pakai uzet. Adia idealnya teman-teman, setara tidak main-main ya. Dan langsung terkumpul sekitar 2670 koin dan lain-lain. Tadi masih banyak lagi guys. Ini ada story juga ya. Oke, level reward kita klaim dulu, dapat 300 ya. Dikit banget 300 coy. Ada juga bahan gacha nih, ada daily, kita klaim-klaim dulu teman-teman. Dapat diamond. Dapat VIP juga. Ada email. Kita collect semua, dapat berapa ini? Apa ini coy? Dapat 2000 guys, jadi 5000 diamond. Keren. Keren guys. Oke, kini kita guys dulu sini, ada apa ini? Dapat 20. Oke, siap. Dapat 20 lagi, siap. Oke, dapat lagi ini juga, siap. Alright. Guys, udah banyak sekali diamondku guys. Kita mau gacha mungkin kali-kali, kata kita mereview modnya guys. Kita review modnya dulu apa ya? Kita collect lagi. Dapat 600. Apa itu? Waduh, apa ini? Free village server welfare. Oke, kita collect, dapat 30 diamond, lumayan. Collect lagi guys, dapat apa ini? Kita coba cek aja. Oke, ini the server kayak bayar ya. Apa gratisan? Oh, ini guys, di atas ini guys. Nice, dapat 20 lagi guys. Ada yamcha-nya juga, dapat 20 daging lagi ya. Wah, ada lagi kah? Oh my god, dapat 50. 109 50 200 teman-teman, lumayan. Jadi 6000 guys. Ini mana nih? Adakah yang gratisan mungkin? Diamond pack-nya kita lihat di sini guys. Oke, kita collect aja coba ya. Alright. Oke guys, itu dia ya. Banyak banget guys, coba lihat di bag. Ini kita buka coba ya. Aduh, gigit nyamuk. Oh, kita bisa memilih SSR or something good. Siapa guys kira-kira guys? Wih, ada wish. Ada campak, kita coba pakai campak. Kayaknya ada gua, ada campak deh. Coba kita lihat guys, kita mau coba battle. Oke. Oke, ini kita yang enggak pakai mood ya. Kita coba dulu guys. Gua pakai Vegeta level 250, ada itu, ada ini. Kita lihat dulu guys ya. Apakah kita melupakan ya? Ini kekuatannya tanpa mood ya. Katanya sih ada juga nggak worse guys, gak tau juga sih. Ada keluarkan sealnya dari pilar ini guys. Alright, Manjin Buu menyerang. Kayak ini ya guys ya, Ninja Legend APK guys. Toretto tetet.
toretototet. Makin lama guys dia. Tidak cepat itu. Tidak speed. Oke, kalau begitu kita klaim lagi aja gitu ya SSR guys. Kita lengkapkan SSR kita dulu teman-teman ya. Kalau gitu kita buka semua. Gak bisa buka ya. Oh, Manjin Bu satu lagi guys. Kayaknya gua akan coba ini ya guys ya, saudaranya dari siapa sih ya? Chopper apa chopper gitu. Ini juga teman-teman ya, ini mana biru kita dapat lihat. Oke, Mabulma doang. Dan kita lihat ke hero, kita upgrade dulu guys. Upgrade dulu ya campanya guys. Kita upgrade terus, kita pasang. Alright, apakah dia GG? Apalagi pakai moto. Moto. Oke, kalau gitu kita coba saja. Kita kalikan 10, defense 10. Oke. Ini dia teman-teman, apakah berfungsi atau tidak? Langsung ke one hit kill atau one hit call. Kita ganti dulu ini Vegeta, ganti ke Chamcha. Oke, teman-teman. Langsung, guys. Langsung, guys. Ini auto cross gitu, guys. Mungkin pas lawan boss baru bisa deh. Alright, masih crash deh, guys. Karena mungkin ya damage-nya udah gede gitu. Lagi, yos, kita coba lagi. Padahal ya kekuatan powernya sekitar berhasil, bro. Ada yang nggak berhasil, tapi ada yang juga berhasil. Oke, Champa ini, guys. Dia ngasih seal loh. Awal-awal dia udah ngasih seal. Kita coba lagi, guys. Dia ngasih seal. Kita lihat, guys. Lihatin ya. Tuh, dia ngasih seal ke belakang doang, guys. Ke diri dia sama yang di belakang dia, coy. Oke, modnya berhasil, guys. Modnya berhasil, teman-teman ya. Ini kita bisa gacha mungkin. Kita gacha ke tempat hero terbaru, guys. Di mana kayak? Di mana guys? 70 kali summon. Ini top up. Di manakah berada semua itu demi biji yang lain? Welfare. Kita coba. Welfare ini ada login. Di mana tadi ya? Ini top up pertama dapat Goku. Kemudian cumulative gift, kira-kira kita collect guys, hadiah loginannya dapat tiket gacha guys. Dapat diamond. Nice, dapat tiket elite hero, dapat tiket gacha lagi. Wow, my god. Langsung terkolet semua teman-teman ya, seperti prepaid server teman-teman, tapi bukan loh. Ini kita kolet hero bond, kita kolet. Apakah selanjutnya itu? Oke, Seren Blazing. Ini apa ya? Aktifkan. Oke, top up ya guys. Top up guys. Ini aktifkan. Aktifkan ini. Oh, top up juga teman-teman ya. Oh, itu judul naganya guys. Naganya mungkin ini ya, dragonnya. Di mana gitu ya? Tadi kan ada itu guys, informasinya. Ya udah kalau begitu kita coba ke Lucky Division. Dan kita bisa memilih. Ini kita bisa duplikat guys. Tapi sini kita harus gacha kita 30 kali. Karena kita punya 40. Kita coba gacha semuanya. Oke, kamehameha. Oh enggak nih guys. Enggak kamehameha guys ya. Langsung pakai bola naga teman-teman. Kita klik langsung open. Oke, SR doang guys. Dapat R. Masih belum dapat SSR teman-teman. Kita kumpulkan ya guys. Tapi ini bukan private server. Ini original. Tapi ada modnya guys. Kita buka saja. Waduh, dapat Goku SR teman-teman ya. Waduh, dapat R lagi teman-teman. Masih belum dapat SSR loh. Gimana nih bo? SSR. Please SSR. 1, 2, 3. Aduh, dapat Android 16 teman-teman ya. SR. Dia tank loh. Masih belum dapat SSR teman-teman. Ini udah bisa kah kita ganti? Nice. Oke guys, kita udah membuka wishlist. Yang mana bagus? Saya juga belum tahu guys. Yang penting belum ada aja deh. Yang udah ada juga teman-teman ya. Supaya kita bisa duplikat toh. Alright, kalau gitu Vegeta deh. Oh ini SR. SR ini buat tumbal-tumbal juga teman-teman. Oke teman-teman, tinggal satu kali lagi. Kita coba satu-satu dulu. Apakah berhasil atau malah kamu buntung? Dapat R doang, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat SSR pertama. Jigi-jigi-jug di ujung langit. Oke, masih dapat N. Oke teman-teman, 1, 2, 3 delapan 18 kali kalau dapat SSR. Bodoh. Lama banget dah.
SSR ini bos, single dong. Wow, akhirnya dapat Trunks tuh. Trunks future guys, dapat future. Apakah dia bagus? Komen di bawah teman-teman ya. Akhirnya teman-teman juga SSR. Oke, kita coba lagi teman-teman pakai modnya. Dikalikan 10 teman-teman. Ini kita ganti dulu deh. Ganti Trunks dan Vegeta teman-teman ya. Ini meta terbaru teman-teman. Alright. Bagaimana kalau campak kita taruh di depan teman-teman? Apakah dia memberikan seal di depannya ya? Tapi kayak percuma aja guys. Kita kan tahu sendiri kita menggunakan apa tadi ya. Kayaknya harus di depan sih guys. Dia ini tank kayaknya nih. Kita coba. Wah, di belakang dia guys. Tetap di belakang coy. Itu adalah seal kalau nggak salah dia dipakai untuk pas ini kan ke planet untuk battle royalnya itu kan. Kalau nggak salah guys. Alright teman-teman. Oh, Manjinbo ini taruh depan karena dia taker teman-teman. Beda yang dua belakang ini guys, dia nyerangnya di belakang. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, kita taruh dia di depan sih sebentar. Ini depan semua guys. Kalau gitu gue ganti deh Manjinbo. Manjinbo kenapa sih dia? Kita ganti hero belakang. Oh, Vegeta. Piccolo. Oke, ini dia guys. Piccolo apa? Oh, dia Piccolo nyerang juga guys. Ya udah gak apa-apa lah deh ya. Oke, suaranya kresek-kresek guys, mohon maaf ya. Gak tau ya kenapa masalahnya. Oke guys, gitu aja dia. Untuk videonya kita lihat full set dari gamenya Les. Oke guys, ini dia full set dari sekitarnya 600 MB saja teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.